Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Free wifi. Beli hotel, penginapan. Ada di jalan pasar ikan. Kita akan masuk ke sebelah kanan nanti, jadi teman-teman bisa melihat situasinya, pusat perdagangan emas terbesar di Kota Makassar. Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku masih di Makassar, tepatnya di Pantai Losari. Jadi video kali ini aku udah sering ya bikin di sini. Dan sekarang aku mau ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke sana. Kita akan menyusuri jalan di Makassar ini, khususnya di jalan apa ini? Aku nggak tahu nama jalannya. Jadi teman-teman langsung aja, jangan lupa subscribe channel yang sederhana ini agar bisa berkembang. Langsung aja yuk kita ke sana. Dan perlu teman-teman ketahui, di sekitaran Pantai Losari ini ada free wifi. Jadi di sini ada free wifi-nya, teman-teman bisa bersantai di sini. Kalau misalnya teman-teman kehabisan kuota, teman-teman bisa ke sini, Pantai Losari ini. Jadi begini suasana di hari Minggu. Dan di sini ramai setiap hari, teman-teman, di hari Minggu ini. Apalagi di sekitaran pantai yang sebelah sini, orang pada bersantai semua nih, teman-teman. Bisa lihat di sini banyak yang bersarapan. Dan di sini juga rame ya teman-teman ya, setiap hari Minggu di sini. Kalau teman-teman mau sarapan sambil memandang pemandangan di seberang sana. Aku ajakin teman-teman untuk mengitari sekitar sini. Teman-teman bisa lihat ramainya hari Minggu. Nah, ini ada bubur ayam di seberang sana. Kalau di Makassar ini banyak sekali juru parkirnya. Jadi teman-teman jangan heran misalnya kalau ke Makassar, di mana-mana itu dikenakan parkir. Di tempat-tempat supermarket, bahkan di perkantoran pun kadang-kadang kita terkena biaya parkir. Kemana,
Diego. Tunggu. Kalau teman-teman mau cari tempat sarapan, bagusnya emang di sini. Tempatnya teduh, adem. Jadi di sini juga teman-teman bisa menikmati pemandangan yang ada di sini. Kareba Seafood. Kalau jam segini Kareba Seafoodnya masih tutup, teman-teman. Nah, ini ada hotel Losari Beach, teman-teman bisa menginap di sini. Aku rekomendasikan teman-teman di Losari Beach sini. Pemandangan view-nya kalau dari hotel memang luar biasa, keren sekali. Jika teman-teman berkunjung ke hotel ini, menginap di hotel ini, nah, breakfast bisa memandang pemandangan yang ada di seberang sana. Ini ada resto juga di sini, teman-teman. Dan di seberang sana di gedung yang berwarna putih di sana ada hotel juga. Di sini banyak sekali hotel, penginapan. Kalau teman-teman ke sini mau kemana-mana, banyak angkutan umum, apalagi ojek online, teman-teman bisa menggunakan fasilitasnya. Makassar Golden, kalau di sini hotel Makassar Golden, teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas bentor, becak motor. Ada PT-PT juga di sini. Kalau angkot di sini namanya PT-PT. Nah, kita sekarang berada di Jalan Pasar Ikan. Kita akan menyusuri jalan ini ya. Tempat oleh-oleh juga banyak di sini, teman-teman ya, bisa lihat sendiri khas-khasnya Makassar. Dan buat teman-teman nih yang belum subscribe channel yang sederhana ini, bisa bantu subscribe agar aku semakin semangat ya untuk upload video-video menarik lainnya.
semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman semuanya. Dan di sekitaran ini teman-teman bisa melihat, jadi beginilah situasi di Kota Makassar ini. Buat teman-teman yang belum pernah pulang ke Makassar lagi, bisa menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Mungkin sampai di sini videonya ya teman-teman ya. Dan di video berikutnya ini aku akan ajakin teman-teman untuk melihat pusat perdagangan emas terbesar di Kota Makassar. Di sini tempatnya ini teman-teman. Nah di sini tempatnya, kita akan masuk ke sebelah kanan nanti. Jadi teman-teman bisa melihat situasinya, pusat perdagangan emas terbesar di Kota Makassar. Jadi subscribe channel ini, setelah video aku ini teman-teman bisa nonton ya di video berikutnya. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.